Selamat siang teman sahabat muslim 78 channel. Hari ini Sabtu ya, Sabtu tanggal 20 November 2021. Saya sudah berada di loket perwakilan Rosalia Indah, teman-teman. Nah, ini di jam keberangkatan ya. Ini di jam keberangkatan tuh 4 unit Rosalia Indah akan diberangkatkan ke Klaten, ke Jember, Blitar dan ke Solo ya, teman-teman. Nah, ini nampak penumpang sudah ramai yang akan diberangkatkan ke 4 tujuan tadi. Nah, ini teman-teman, ini ada satu unit Rosalia yang lepri ya, yang lepri putih, yang lepri lama. Nah, ini cadangan ya, teman-teman. Ini cadangan khusus untuk ada kendaraan yang kredit yang ke arah ke Jawa atau ke arah manapun. Ini diganti dengan yang unit 396 ini ya. 396 ini adalah unit cadangan yang standby-nya di Klaten, teman-teman. Nah, nampak ya, ini lepri lama, ini warna body putih. Untuk garis-garisnya tetap sama ya dengan yang baru sekarang. Namun kalau yang baru itu silver, untuk yang lama ini putih. Satu lagi ada yang kuning ya, teman-teman. Unit 396 ini, teman-teman, ini memakai mesin dari 1626 ya. Mesin Mercedes-Benz 1626 serta menggunakan bodi dari Adi Putro Jetbus 2. Nah, ini bodi dari Adi Putro namun sudah dirombak menjadi SHD ya. Menjadi double glass. Nah, ini ngerombak menurut informasi dari kru-nya tadi, ini dirombak di bengkelnya Rosalia Indah, teman-teman ya. Jadi ini dirombak menjadi double glass. Yang aslinya single glass, asli Jetbus ya, Jetbus 2 dari Adi Putro. Ini Royal Coke. Nah, ini masih terlihat ya. Ini tampilan belakang dari 396 karoseri dari Adi Putro namun sudah dirombak menjadi SHD double glass ya, teman-teman. Nah, ini terlihat. Mana Pak deh? Unit cadangan ini seatnya ada 36 ya, yang biasanya itu seatnya 28 ya, yang khusus ke Jogja. Ini penumpang Jogja ramai ya, teman-teman. Ini penumpang Jogja ramai, setiap harinya ini meludak ya, hampir full seatnya. Bukan hampir full, full bener ini. Oke, kita lihat ya penumpangnya. Ini yang Rosalia Indah, ini setiap 4 jurusan Jogja, Klaten, Blitar itu cukup ramai ya. Jadi kita lihat ini untuk unit ke Jogja, ini yang unit Jogja masih perlu penambahan unit atau diganti unit lain. Bisa diganti double decker kayak apa tronton gitu. Karena penumpangnya ramai. Jadi biar semua penumpang terangkut ya. Jadi terangkut ke unitnya, jadi tidak nunda waktu besok hari atau hari berikutnya. Ini cadangan juga ya, ini yang ke Blitar, ini Adi Putro juga, Jetbus juga, namun sudah dirombak menjadi SHD double glass. Ini yang ke Blitar berangkat duluan ya. Jadi ini yang ke Jember ya, ini unit yang ke Jember, mungkin sebentar lagi sudah jalan ya. Itu masih reparasi sedikit, jadi setelah itu mungkin diberangkatkan ya. Nah, sementara ini yang ke Surabaya, masih reparasi juga. Nah, ini udah persiapan, ini yang ke Klaten, Jogja. Hey, Pak Ade ya, hati-hati ya. Semangat terus, sukses terus, Rosalia. Terima kasih. Oke. Okay. Amin, amin. Ini persiapan keberangkatan ke Klaten ya. Itu Pak Ade Haryono sudah selesai pengecekan, check-in penumpang, jumlah penumpang. Ini segera diberangkatkan. Ayo Pak. Angkat. Ini unit dari Rosalia Indah yang ke jurusan ke Klaten. SHD 396 ya, body dari Adi Putro awalnya namun sudah dirombak menjadi double glass ya, SHD yang akan arah ke Klaten. Oke, selamat jalan Rosalia Indah ke arah ke Klaten, semoga sampai di tujuan.